الحمد لله الحمد لله القائل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan mengerja segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jejak langkah hidup manusia adalah menunjukkan bahawa kefahaman dan ketakwaannya kepada Allah, itulah nilai hidup manusia di atas muka bumi. Hidup kita adalah satu perjalanan yang sangat jauh daripada alam ruh, alam perut ibu, alam dunia, alam kubur, dan akhirnya alam akhirat, yang Allah Ta'ala akan menentukan siapakah yang sa'idun, iaitu yang bahagia, siapakah yang syaqiyun, yang celaka. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, apabila kita faham bahawa perjalanan hidup kita yang pengkalanya yang terakhir ialah syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, allazina amanu wa amilus solihat, iaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu akan hidup di dunia dengan hayatan tayyibah, dengan kehidupan yang baik, yang dipenuhi dengan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dan hidayah. Tetapi di akhirat kelak, tidak ada jalan kecuali jalan ke syurga, iaitunya jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, syurga adnin yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritanya jannatin tajri min tahtihal anhar, beberapa kebun-kebun syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada ahli syurga. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, kita tidak ada siapa yang boleh menjamin dirinya bahawa dia boleh masuk syurga. Tapi kita berharap, mudah-mudahan dengan ilmu, iman, amal, akhlak dan cara hidup kita ni, kita minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan syurga kepada kita. Sama ada Allah Ta'ala nak memperkenankan doa kita, permintaan kita, ataupun Allah Ta'ala tak bagi. Ini adalah hak Allah. Kita hanya menjadi hamba yang mesti kerja dan berdoa. Kerja di sini artinya
usaha untuk mendapat kebaikan di dunia dan mendapat kebaikan di akhirat. Serta dengan kita harap mudah-mudahan dengan doa yang kita pohon, kita minta adalah doa yang dikabul. Di samping tu, jangan kita lupa bahawa usaha kita mesti beristiqamah, mesti berterus terang. Bukan arti kita rajin hanya buat sementara waktu. Bahkan Muslim, mukmin setiap orang adalah beristiqamah di dalam cara hidupnya. Apa sahaja yang kita buat menunjukkan bahawa itulah pahami terhadap agama. Kalau sekiranya orang yang hidup, cara hidup dia di dalam Islam menunjukkan bahawa itulah orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan. Artinya, siapa sahaja yang Allah kehendak baik berlaku ataupun lahir zahirnya pada seseorang, yufaqihu fid din. Allah memberikan orang itu faham agama. Allah tidak beri faham agama kepada seteru dia ataupun hamba-hambanya yang menjadi ahli neraka. Timbul soal pertanyaan bahawa apa kalau begitu orang-orang kafir yang faham dengan beberapa ilmu sehingga orang Islam kita dapat ambil faedah daripada ilmu-ilmu kafir. Itu adalah ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa yang manusia tidak mengetahui. Tapi Allah tidak memberi agama kepada orang yang Allah Ta'ala benci. Allah wi hanya pahal agama dan nak duduk di dalam agama ni kepada orang yang menjadi hambanya yang diberi taufik dan hidayah. Bukan sedikit orang Islam kita yang berilmu tapi tidak faham agama. Yang tak mau guna agama sebagai cara hidup. Belajar agama bukan arti habis tamat darajah kelas. Tamat degree, beberapa degree, bukan arti itu belajar agama. Tapi kita naknya belajar yang memberi kesan di dalam hidup kita, iaitunya keberkatan daripada ilmu. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang beriman, berakhlak mulia dan takwa kepada Allah. Sebab semua ilmu membawa kita kepada kebaikan dunia sampai ke akhirat, iaitunya takwa kepada Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala cerita apabila Allah firman hubungi dengan syurga, Allah akhiri dengan perkataan uiddat lil muttaqin. Disediakan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Tetapi apabila Allah Taala firman hubungi dengan neraka, Allah firmannya uiddat lil kafirin. Disediakan neraka itu bagi orang-orang kafir. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, kita adalah hamba Allah. Kadang-kadang di dunia pada hari ini kita melihat penuh dengan ilmu, dengan maklumat. Komun tantang yang berada di dalam teknologi, kemajuan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia pada hari ini, ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab-kitab, adanya di dalam handphone kita, ada dalam komputer kita. Kadang-kadang setengah-setengah penceramah katanya tak perlu kita berjalan jauh untuk cari buku-buku kitab-kitab. Bahkan duduk di tangan kita dan duduk di dalam komputer kita. Internet yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada manusia pada hari ini adalah setinggi-tinggi kemajuan. Tapi bukan arti banyak kitab,
banyak ilmu boleh membawa orang itu selamat di dunia dan akhirat. Tapi duduk di seseorang itu memang menjadi ahli taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah hadirin yang dikasihi sekalian. Kalaulah kita nak katakan bahawa kehidupan manusia ni suatu perjalanan ni yang mesti berterusan sampai ke habisnya nyawa di atas muka dunia. Kita bukan habis di dunia. Bahkan kita akan terus menuju ke alam kubur. Lama dah alam kubur. Jawapan dia, selama dunia tak kiamat, maka selama itulah manusia kena duduk dalam kubur. Tidak ada siapa tahu bila akan berlaku hari kiamat. Bahkan orang-orang zaman dahulu tanya Nabi beberapa kali. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia sentiasa menanya kamu, hey Muhammad, bilakah akan berlakunya hari kiamat? Allah Ta'ala firman kepada Nabi, Qul innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu, pengetahuan hubungan dengan hari kiamat adanya di sisi Allah. Kita sebagai hamba, kita kena sedia semua. Sedia dengan kebaikan, kebajikan, pahala. Apa sahaja yang menjadi perkara yang diredai oleh Allah, dalam arti katanya mengikut syariat Allah dan sunnah Nabi SAW, itulah cara hidup setiap Muslim. Dengan kita menjauhi segala larangannya, amalan-amalan yang bercanggah dengan perintah Allah, dengan tidak ada kepercayaan yang khurafat, tidak beramal dengan amalan bid'ah, tidak mereka-reka di dalam agama. Kemajuan di atas muka dunia tak apa, kita maju tak apa, kita reka cara hidup kita untuk nak memajukan menuju keredaan Allah dan betul dengan sunnah Nabi, memang digalak dan disuruh. Oleh itu, marilah saya seru diri saya sendiri dan ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita pakat pehel agama. Marilah kita pakat cebok menimba kebaikan yang ada di dalam agama kita. Sesiapa yang dijauhi daripada pehemeh agama, berarti orang itu tidak ada rahmat di dalam kehidupannya. Allah firman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Allah akan beri hikmah, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, pahami dan sebagainya, man yasha', kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, dan sesiapa yang diberi hikmah itu, faqad utiya khairan kathira, maka dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Inilah yang kita nak, mudah-mudahan dalam kehidupan kita dipenuhi dengan pahala, dipenuhi dengan kebaikan, sampai ke kita hembus nafas yang terakhir di dalam kehidupan kita. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan fali nafsih. Wa man asa'a fa'alaiha. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون Hadirin yang dikasihi sekalian, kita harap mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Beberapa ayat di dalam Al-Quran, ucapan syukur dan terima kasih yang diucapkan oleh ahli syurga yang ingin saya sebut kepada kita di sini, iaitunya ayat yang ke 43 di dalam suratul A'raf. Semua ahli syurga pakat jawab hak ni belakang. Apabila dimasukkannya di dalam syurga, maka semua akan jawab, akan ucap terima kasih. Wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Inilah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita di dalam Al-Quran, artinya wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza. Mereka itu sebut segala puji bagi Allah yang menunjuk jalan kepada kami, iaitu jalan Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak sekali-kali mendapat hidayah petunjuk jalan yang sebenar di dunia dahulu kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak memimpin, tidak memberi hidayah kepada kami. Alhamdulillah, kita berada di dalam hidayah Allah dan kita sentiasa minta supaya kita berada di dalam hidayah sampai ke kita berada di dalam syurga. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, cuba kita tanya, susah tak nak masuk syurga? Memang jawapan masing-masing. Tapi amalan-amalan dan patah lari untuk nak pergi ke syurga memang ada. Memang iman dan amal soleh adalah syarat utama. Di samping tu, kita kena jaga juga perkara-perkara yang menghalang seseorang daripada masuk syurga. Salah satu daripadanya, iaitunya sifat tak baik. Terutamanya sifat takabur. Nabi SAW bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Hadis sahih, rawahul Bukhari. Tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat takabur dalam hatinya walaupun besar biji sawi. Kon-kon ning จะ ไม่ ก้าว สู่ สวน สวรรค์ หาก คุณ ลักษณะ ของ เขา ก็ คือ มี ซิฟาต ก็ คือ จอง หอง โอ หัง ถึง แม้ จะ เท่า กับ ผง ธุลี ก็ ตาม หะดีษ นี้ บ่ง บอก ถึง สิ่ง ที่ สำคัญ ใน ชีวิต ของ เรา ก่อน ที่ เรา จะ ไป สู่สวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้สำหรับบรรดาบ่าวที่ดีนั้นไม่ใช่อยู่ที่อามาลมากมายเท่านั้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัยยุกุมอัห์ซันุอามะลาใครหรือในหมู่สู่เจ้าคนที่ปฏิบัติหน้าที่การงานของเขาดีที่สุดอัลลอฮฺไม่ได้ถามว่าใครหรือในหมู่สู่เจ้าที่ปฏิบัติอามาลมากที่สุดแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการคุณภาพอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาฮูเนี่ยอย่าอิทุเนาะควอลิตี้บุกันควอนติตี้ปริมาณบาญุยะตะซามูดิงันควอลิตี้คุณภาพยังบายดันสบากะเนี่ย
Sebab itu ikhwah yang dikasihi sekalian, apabila kita berharap mudah-mudahan dengan iman kita, amal kita, kita akan dimasuki ke dalam syurga. Tapi jalan untuk nak pergi kepada syurga memang apa yang saya cerita sebelum ini, dipenuhi dengan rintangan, ujian, dipenuhi dengan periksa-periksa, supaya dengan pelajar-pelajar nak naik kelas tu. Tak mungkin sama sekali belajar darajah, belajar di kelas 1 nak pergi naik kelas 10 selalu. Tak mungkin sama sekali. Sebab itulah Allah Ta'ala nak uji kita banyak di dalam hidup. Allah tanya di dalam ayatnya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa mereka itu beriman, sebut bahawa kami sudah beriman, sedangkan mereka itu tidak diuji dan tidak di tutsob dengan satu-satu perkara. Ikhwah yang dikasihi sekalian, apa sahaja yang Allah uji kita, menunjukkan bahawa itulah ketabahan hati kita, kesabaran dalam kehidupan kita. Apa yang kita lalui, memang setiap perkara akan diuji. Memang orang yang tahan lasak lepas ujian, maka orang itulah akan menerima balasan. Maka setakat mana kau Allah nak uji kita, itulah menunjukkan keimanan kita. Kuat tinggi iman, maka makin kuatnya ujian. Saya akhiri khutbah yang kedua pada hari ini, iaitunya hubungnya dengan syurga juga. Apabila ahli syurga sudah pun memasukinya, memang satu nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita, iaitunya boleh melihat Allah. Para ulama mengatakan bahawa mustahil seorang manusia nak melihat Allah Ta'ala depan sama depan, kecuali satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga sahaja, iaitunya dengan maksud hadis. Allah tanya ahli syurga, wahai ahli syurga, aku nak tambah nikmat aku kepada kamu. Ahli syurga pakat jawab dengan suatu suara, wahai Tuhan kami, dakkah kami dimasukkan, dimasuki ke dalam syurga? Dakkah Allah membersih ataupun menyinari wajah-wajah kami dengan nur cahaya, dan semua nikmat kebaikan yang ada di dalam syurga sudah pun mencukupi dah? Apa lagi ya Allah yang Allah akan tambah kepada kami? Ni yang Nabi royak di dalam hadisnya, iaitu Allah royak katanya, aku nak tunjuk zat aku yang sebenar kepada kamu. Itulah dibukanya tirai, dibuka hijab, sehingga setiap ahli syurga apabila melihat Allah hampir-hampir mati, ataupun seakan-akan mereka itu mati di dalam syurga, tapi tidak ada mati dah. Nak menunjukkan bahawa itulah suatu kegembiraan yang Allah Ta'ala bagi, nikmat yang sangat tinggi, iaitu yang boleh tengok Allah di dalam syurga. Apatah lagi Nabi royak di dalam hadisnya, Allah firman kepada ahli syurga, uhilla alaikum ridwani fala askhatu abada. Ini perkataan yang kita akan dengar ahli-ahli Jumaat sekalian. Di dalam syurga Allah Ta'ala akan firmannya, uhilla alaikum ridwani, aku halalkan kepada kamu semua tiap-tiap perkara yang aku redai. Fala askhatu abada, dan aku tidak akan murka, marah kepada kamu buat selama-lamanya. Hak inilah yang kita nak dengar, hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian.
sebagai semangat kepada kita. Kalaulah letih, penat, leluh di atas muka dunia, kita kena sabar. Kalaulah kita tak ada semangat, marilah kita pakat bagi semangat kepada diri kita sendiri bahawa kehidupan ini bukan dihampa dengan permaidani. Hidup di dunia ini dipenuhi dengan duri, paku, kaca dan rintangan ujian. Siapa kita mati? Hari yang kita mati itulah hari yang kita iklan kepada diri kita sendiri bahawa al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Hamba yang beriman akan kembali ke rahmat Allah, iaitu berada di dalam kubur. Dalam keadaan kita akan berehat. Tak kena semaya, tak kena kerja dah. Tapi duduk di dalam rahmat. Sebab apa tu? Yastarihu min nasabid dunya wa adhaha. Berehat daripada kepenatan, keletihan hidup di atas muka dunia. Gi kepada ila rahmatillah. Gi kepada rahmat Allah, iaitunya berehat di dalam kubur. Sebelum daripada kita nak bangkit kepada mahsyar. Maka itulah mudah-mudahan harapan kita menjadi hamba, hamba yang soleh, hamba yang baik, hamba yang berwawasan, hamba yang fikir jauh. Bukan hanya Muslim fikir di dunia ni sahaja, bahkan setiap Muslim mesti fikir alam yang dia nak pergi, iaitunya alam akhirat dan dibalas dengan balas syurga. Hadirin yang dikasihi sekalian, hari Jumaat adalah hari perhimpunan orang-orang Islam di seluruh dunia. Hari berhimpun juga kebaikan. Maka hari Jumaat 24 je, malam Jumaat dan hari Jumaat, jangan kita buat dosa. Jangan kita buat dosa. Banyakkanlah kebaikan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah. Bersih hati kita. Bertaubat, istighfar. Baca Al-Quranul Karim, terutamanya Suratul Kahfi. Dan banyak lagi perkara-perkara yang disuruh dan diperintah, terutamanya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta doa. Sebab kita harap mudah-mudahan di waktu siang hari, di tengah hari macam inilah, Allah Ta'ala akan buka pintu langit untuk menerima doa kita, permintaan kita. Dan kita jangan lupa bahawa Nabi SAW akan mengenali kita apabila kita berada di padang mahsyar. Siapa sahaja yang banyak selawat dan turut ikut sunnah Nabi SAW, maka orang itulah orang yang akan Nabi akan jemput dia berada di dekat-dekat dengan Nabi. Oleh itu, marilah kita berselawat ke atas Nabi SAW. Oleh kerana Allah dan para malaikat sentiasa berselawat kepada baginda. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad din وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.